Ketika Nabi sedang sedih, terluka, marah, kecewa, pulang dari Taif gara-gara diusir, dibully di Taif, Nabi berdoa gini, Ya Rabbi, ilaika ashku da'fa quwati wa qillata hawani 'ala an-nas. Anta rabbul mustata'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni au ila aduwin malaktahu amri? Kata kuncinya di sini. Illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, Allah lihatkan hari ini aku diperlakukan oleh manusia kayak gimana? Betapa hinanya aku di hadapan manusia, betapa lemahnya aku di hadapan manusia. Karena itu curhat Nabi di malam setelah seharian beliau diusir di Taif, dikejar-kejar, dilempari batu sampai keningnya berdarah, diteriakin seperti maling. Ya Allah, apapun itu, selama engkau tidak marah kepadaku, maka aku gak peduli. Ternyata seberat itu ujian Nabi, fokus Nabi bukan mereka, fokus Nabi ridha Allah. Fokus Nabi, kalau engkau gak marah ya Allah, kalau engkau ridho ya Allah, yang lain gak penting, yang lain aku gak peduli, terserah aku diapain. Itu tuh skill la ubali namanya.